lagi dengan Dapur Seni Ibnu Sina. Semoga kita semua selalu diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Amin. Saya punya satu koleksi Gading Oranye. Ya, usia mungkin sekitar 1 tahun. Namun seperti biasa teman-teman, ini diganggu oleh semut sehingga ini daunnya kurang sehat dan mulai menguning yang bagian bawah. Ini kalau dibiarkan terus-terusan, tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi lebih parah lagi begitu. Telur semut ini kalau dibiarkan akan terus mengganggu dan akhirnya bisa saja daun ini menjadi kering, kerontang. Untuk itu perlu penanganan yang sebenarnya harusnya sejak dini, cuman karena berbagai hal belum sempat ditangani. Saya akan coba bersihkan dengan menggunakan sabun. Seperti ini nih merusaknya, kita lihat putih-putih, airnya daun kuning, dan pada gilirannya akan kering, akan mati. Nah, seharusnya ini sejak awal dibersihkan. Ini daun yang paling bawah. Ada 2 tangkai teman-teman, ini juga udah parah. Sama ini ada putih-putih, airnya kuning, dan tidak menutup kemungkinan akan mati. Penanganannya, rencana daun yang paling tuanya saya akan gunduli daunnya, tidak akan disisakan, ini akan dihabisi tapi tidak dipotong dahannya supaya mengurangi risiko kematian. Yang ini akan dibersihkan dengan daun-daun yang lain. Mudah-mudahan bisa kembali lagi normal dan sehat lagi. Apa saja yang harus disiapkan? Nah, ini sabunnya bisa merek apa saja, bisa Mama Lemon, bisa merek lain, bukan promo ya. Yang penting sabun ini mengandung antibakteri dan insya Allah aman, juga bermanfaat untuk mencuci buah-buahan, bisa untuk dijadikan cairan untuk membersih putih ataupun telur semut yang terus mengganggu daun. Cairan yang sudah disiapkan ini dicampur dengan air biasa, tinggal dituangkan dengan menggunakan bekas air mineral, teman-teman. Siapkan kuas ukuran sedang, menggunakan bekas air mineral. Alat-alat sederhana yang ada di sekitar kita. Caranya gampang, teman-teman. Saat ini tinggal dituangkan, buka. Sini secukupnya. Nah, tambah lagi sedikit. Oke, segini cukup. Kita coba mulai bersihkan ya, sampai pembilasan nanti. Oke, kita mulai. Silakan simak videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih atas pertanyaannya. Sukses selalu dan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal 'Alamin.